Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Komedian senior Nur Tompel meninggal dunia di usia 65 tahun. Mengalami masalah di paru-paru dan jantung, almarhum sempat dirawat sejak hari Jumat di salah satu rumah sakit di kawasan Cikini. Tapi pada Sabtu pagi, sekitar pukul 9, almarhum menutup mata untuk selama-lamanya. Setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sang komedian bernama lengkap Muhammad Nur bin Haji Yahya tersebut dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Meninggalkan satu istri, 4 anak dan 2 cucu, kepergian Nur Tompel menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan para sahabatnya. Ada flek di paru-paru, kemudian dikasih obat lah, obat paru gitu kan. Kemudian karena belum ada perubahan juga, nah kita inisiatif membawa bapak ke puskesmas kecamatan. Nah di situ diperiksa dahak segala macam, paru-paru segala macam, dan hasilnya memang dahak negatif. Tapi kalau dari segi ronsen itu udah positif gitu. Semalam saya ke rumah sakit, kondisinya masih normal lah, maksudnya stabil tidur. Saya ke sana, bapak lagi tidur, ada adik saya yang jaga. Nah adik saya bilang bahwa jantungnya itu rekam jantungnya makin menurun. Hari Jumat dia itu ke rumah sakit MMA Kalipasir Cikini, Jakarta Pusat. Akhirnya dia meninggal hari Sabtu jam 9 pagi. Jarang terlihat di layar kaca, komedian yang dikenal memiliki ciri khas semasa hidupnya itu ternyata telah sebulan terakhir berjuang melawan sakitnya. Tapi dalam kurun waktu tersebut, almarhum hanya melakukan rawat jalan. Barulah ketika kondisi almarhum terus menurun, keluarga berinisiatif membawa almarhum ke rumah sakit pada hari Jumat lalu. Bulan ini sih memang karena kondisinya udah untuk bicara susah, untuk nafas pun susah. Untuk komunikasi saya udah sangat jarang gitu. Paling cuman komunikasi lewat mata gitu. Paling komunikasi bisik-bisik gitu kan. Suara enggak keluar, tapi bisik masih suara kecil gitu. Almarhum sakitnya sudah sebulan. Kebetulan dia berobat jalan, kontrol jantung, terus terakhir dia paru-paru. Sebagai komedian senior, Nur Tompel dikenal sebagai pelawak yang pertama kali memperkenalkan karakter gagap. Selain itu, almarhum juga dikenal lewat ciri fisik berupa tompel di pipinya. Dan sebagai suami sekaligus ayah, Nur Tompel adalah sosok bersahaja yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Saudara-saudara, anak-anak saya, semuanya. Orangnya nggak pernah mengeluh ya. Ya pun sakit dia di ini sendiri sampai akhir hayat ya kan. Nggak mau usahin anak-anaknya. Doa terbaik segala yang terbaik buat almarhum bapak saya. Buat yang yang sering ngomelin dulu saya, yang ngingetin saya. Inspirasi saya gitu ya, yang nguatin saya ketika saya benar-benar jatuh, motivasi saya benar. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, baik itu salah segala sikap maupun perkataan yang pernah dikeluarkan oleh almarhum. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
turut berduka cita atas meninggalnya komedian Nur Tompel. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Tapi sebaliknya, keluarga Sandy Tumiwa justru tengah dikabarkan sedang kecewa karena secara mengejutkan Sandy diciduk oleh pihak berwajib terkait kasus narkoba. Diungkap secara rutin memesan barang haram jenis sabu-sabu setiap 2 hari sekali, benarkah Sandy telah lama memakai narkoba atau justru pasca di penjara? Udah. Bang Sandy, gimana bang? Kabar bang? Bang Sandy merasa dijebak atau gimana bang? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.